Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Terima kasih kepada korang yang sudi untuk tengok video makeup kali ni. Okay, walaupun aku tahu ramai yang suka haul, tapi aku kena teruskan juga review kosmetik sebab aku memang minat dengan kosmetik. So memang tak boleh lari dah. Okay, so haul kosmetik akan sentiasa ada. Okay, so video kali ni aku akan share dengan korang satu produk daripada Qibest. Qibest ni makeup dari China. Okay, so bila aku dengar Qibest, so ramai yang suggest suruh try Qibest. So aku nak try Qibest. Aku dah unboxing semua makeup ni. Okay, ni aku dah buka dah. Dan aku nak try sekarang. Okay, dan eyebrow aku dah siap sebab dia tak ada eyebrow pencil. So aku teruskan je lah apa yang ada. Dan the first one, aku akan start dengan foundation. Ini ialah Oil Control Cover Foundation. Aku punya code ialah 04. Okay guys, aku punya foundation ni kod 04 ni nude tau. Aku rasa macam agak cerah dengan aku. Dan itulah, biasalah benda kita beli online kan. So manalah kita nak test. Dan dia punya bau kuat gila. Dia punya bau ni memang macam menusuk hidung sikit. Untuk blend dia sangat blend well, tapi untuk coverage dia tak berapa cover aku punya parut jerawat semua. Tapi tak apa, kita akan try concealer. Aku akan guna juga concealer walaupun foundation ni dia 2-in-1 punya foundation. Concealer and foundation, okay? So aku akan try dia punya concealer. Concealer ni kod 03, natural. Ya Allah, apa yang aku dah buat ni? Makeup aku rasa macam terlampau putih. Kau tengok tangan aku ni, tangan aku ni gelap. So dia memang tak match dengan aku punya skin sangat. Okay, so aku rasa concealer ni sangat best juga untuk aku blend. Dan bau dia ada bau wangi sikit. Okay, so bila foundation dah wangi, concealer dah wangi, dia jadi macam makin kuat dia punya bau tu. Okay, problem dekat sini dia cuma tak sama dengan aku punya skin tone. As you guys can see, tangan aku agak gelap dan muka aku cerah. Tapi untuk dia punya texture, semua everything perfect. Okay, so now aku akan sambung dengan cream blusher. So ni ialah dia punya cream blush. Mine is code 02 Peaches. So aku akan guna jari je sebab dia punya texture ni cream. Excuse tangan aku yang gelap sebab tak match dengan foundation. Okay, nak blend best, kita blend pakai jari je. Okay, kita letak dekat hidung sikit. So now aku akan pakai dia punya Qibest loose powder. Dia bentuk bulat macam ni, macam telur. Okay, mine is code 02. Okay, so dekat dalam ni dia ada dia punya applicator kecil je. Kejap lagi kita akan sapu. Yes, aku seperti pontianak dah ni dengan bedak, dengan ni. Aku harap kita boleh betulkan kejap lagi supaya nampak lebih relax lah sikit. Okay, so next aku akan pakai eyeshadow. Kecil je eyeshadow dia. Dia transparent, so dia nampak kat dalam ni. Ada 9 colour. Okay, sekejap aku tunjuk kat korang. Aku dah try test. Dia ada 6 colour matte dan 3 shimmer. Okay, so aku pilih warna-warna yang earth tone, yang sesuai untuk aku pakai setiap hari. Okay, okay guys, aku dah siap pakai matte colour untuk eyeshadow. Aku ambil warna ni yang first dan ni yang second. Dan now aku nak try colour shimmer. Okay, susah lah tak ada cermin. Biasanya aku macam like direct macam ni kan, so aku kena guna cermin lain. Okay guys, done part eyeshadow. Aku rasa aku suka gila eyeshadow ni sebab dia pigmented gila tau. Dia bukannya warna yang perlu aku
ambil banyak kali supaya warna tu terkeluar dekat mata. Tak. Dia warna dia sangat pigmented. Bila aku nak blend tu senang. Dia tak adalah duduk dekat situ je. Bila aku blend tu, dia akan ikut lah. Okay. Dia punya shimmer okay. Tapi kena be careful sebab warna dia macam jatuh sikit. Tapi tak banyak sangat. Tapi sebab aku dah pakai loose powder kat bawah ni, so tak risaulah. Okay. So now aku akan pakai eyeliner. I'll be right back. Okay, aku dah siap pakai eyeliner. And now aku akan pakai Lash Power Extension Visible Mascara. Okay, ni daripada Qibest juga. Kat dalam ni dia macam ni. Okay. And kita tengoklah dia punya mascara ni boleh buat bulu mata lentik. Macam dia cakap tak, lash power. Okay. Sekejap, sebelum tu aku nak kepit dulu. Lupa kepit. Guys, mascara aku jatuh dekat pipi. Nampak tak ni ah? Aku nak kena buang dulu. Tak apa, aku biarkan je lah dulu, okay? So, mascara ni, kalau aku rasa kalau buat dua layer, tunggu kering sikit, lepas tu tambah lagi satu layer, aku rasa lagi lentik. Sebab ni pun okay je, dah okay sangat-sangat dah bagi aku, okay? Dan dia tak berketul, dia tak macam tumpuk mascara tu melekat dekat bulu mata. Tak, dia memang dia ambil satu-satu bulu mata and okey lah, cantik. Okey. Yang ni jatuh ni biarlah dulu. Okey, aku nak buat shading sikit dekat hidung. So aku akan ambil eyeshadow tadi. Alright, so nampak sikit batang hidung ni. Okay, aku nak ambil warna shimmer sikit. Dia macam boleh buat highlighter. Okay, letak dekat hidung. Letak dekat area sini sikit. Sepatutnya yang ni lah. Tapi alang-alang dah pegang eyeshadow ni, buat je lah. Sebab dia tak ada highlighter. So, aku tak beli dia punya highlighter. So, aku buat je terus. Aku nak cuba buang yang jatuh ni, aduh. Okay guys, aku nak betulkan bedak tadi sikit. Dia punya loose powder ni tak bau wangi tau. So okey lah. Cuma dia punya packaging je aku tak suka sangat. Tapi untuk dia punya texture, nice. So the last one, produk yang terakhir ialah lipstick. Okey, cantik gila dia punya packaging. Okey, dia nampak macam sangat-sangat mewah. Nampak mahal. Okey, aku pilih kod 01 warna nude dan 02. Okey. So aku memang pilih colour ni sebab aku nak buat base. Okey, dia lipstick macam ni. So, nampak macam, mahalnya kau. Okay. Sekejap eh. Okay, so ni ialah kod 01. Bau dia macam bau coklat tau. Rasa macam nak makan je. Dan macam biasa, aku akan buat base dan aku akan layer supaya nampak bibir tu lebih cantik lah. Okay. And then aku akan pakai kod 02 kat belah dalam. Bila mix dia jadi warna lain dah. Sebab sebenarnya warna dia lain. Nampak tak? Dia tak boleh nak pakai bergabung dua macam tu. Okay, so untuk lipstick ni aku rasa okay. Warna dia cantik. Dan dia tak mengeringkan bibir. Nampak kan? Dia moist sikit, okay? Dia macam boleh. Kita boleh buat macam tu. Okay? Dan okay lah. Aku dah siap sebenarnya makeup. Tapi aku nak contour sikit dekat bahagian dahi dan pipi supaya nampak cengkung sikit. Okay guys, this is my final look. Tapi aku nak bersiap jap, nak betulkan tudung. So I'll be right back. Okay, so this is my final look. Dia sebenarnya lagi cantik kalau ada bulu mata dan juga lens. Okay, so dia nampak macam biasa je lah. Okay. Dan makeup macam ni bolehlah untuk keluar dinner, weekend, pergi kenduri ke. Okay, sebab dia agak extra sikit. Aku harap korang enjoy tengok video ni. Boleh pergi ke Qibest dan sempena 11-11 sale ni. Pergi ke Shopee, Lazada. Enjoy your biggest sale 11-11. Banyak benda yang best-best dekat Shopee and Lazada, okay? So, banyak lagi barang yang akan menanti. Aku ada beli juga barang untuk 11-11 ni. Okay, so I'll see you guys on my next video. Bye guys.